Salam sejahtera. Selamat kita ketemu kembali keluarga besar SMK Negeri 6 Manado. Sebelum kita melakukan seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 6 Manado, kita awali dengan doa untuk kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian, syukur, dan hormat hanya kepadamu sebagai pemilik hidup dan penghidupan kami. Hari ini, kami keluarga besar SMK Negeri 6 Manado dibawa kepemimpinan dan tanggung jawab daripada kepala sekolah bersama dengan seluruh panitia dan para pembicara, pemberi materi, dan seluruh siswa. Kami siap untuk melaksanakan tugas ini. Kami mohon kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, dan Engkau yang mengambil alih seluruh kegiatan kami pada hari ini sampai berakhirnya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kita mengawali dengan bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang sudah menghantar adik-adik boleh ada di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 6 Manado. Bersama dengan saya, Ibu Dr. Randa Din Waluko, yang dipercayakan menjadi Kepala Program Keahlian Akuntansi atau Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Apa kabar hari ini? Kita akan belajar lagi memahami tentang kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga di SMK Negeri 6 Manado. Adik-adik, kompetensi keahlian akuntansi sudah ada sejak SMK 6 ini dibuka. Dan ini adalah merupakan kompetensi unggulan dalam bidang kejuruan untuk bisnis dan manajemen, atau kompetensi keahlian akuntansi ini adalah bagian dari bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, mari kita menikmati suasana belajar di SMK Negeri 6 Manado lewat kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga ini dengan memberikan gambaran kepada adik-adik bahwa kompetensi ini adalah merupakan program keahlian yang akan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pengetahuan dan keterampilan yang akan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan dapat diserap di dunia usaha industri. Maka marilah saya mengajak adik-adik untuk belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan apa serta bagaimana tentang akuntansi itu, mari kita saksikan di slide ini. ADKL adalah singkatan dari Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Jurusan ini adalah jurusan yang sangat menarik. Bagaimana tidak? Di jurusan ini, kita diajarkan mengenal lebih tentang seluk-beluk dunia perkantoran, khususnya di bidang keuangan. Mulai dari tahu apa itu jurusan kita, bagaimana menjurnal sebuah transaksi ke dalam jurnal umum, memposting transaksi ke dalam buku besar, membuat laporan keuangan yang baik dan juga benar, serta kita akan praktek dalam komputer akuntansi. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Tapi tunggu dulu. Yang tadi dijelaskan itu baru sedikit gambaran tentang jurusan kita. Ada hal menarik lainnya juga loh. Anak-anak, tahukah kamu kalau ilmu akuntansi itu sering didapati dalam kehidupan kita tanpa kita sadari? Maksudnya gimana ya? Nah, sebagai contoh, kalau kita mau berangkat ke sekolah, pastinya kita diberi orang tua uang jajan kan? Nah, dari uang jajan yang kita terima tadi, kita akan mengelola uang tersebut supaya uang tadi tidak minus alias nombok. Nah, ketika kita berhasil mengelolanya dengan benar, kita akan tahu
bahwa uang itu bersisa atau pas. Nah, saat itulah terjadi proses ilmu akuntansinya. Setelah kita tamat dari SMK jurusan akuntansi ini, kita punya banyak opsi pilihan. Antara lain, kita bisa langsung bekerja sesuai dengan derajat pendidikan kita, atau kita bisa melanjut ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta sesuai dengan jurusan kita. Atau, jika kamu bisa mengatur waktu, kamu bisa kuliah sambil bekerja. Pastinya seru lah! Demikianlah materi kita pada saat ini. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 6 Manado. Salam sehat, SMK bisa, SMK 6 hebat, yes, yes, yes.